Halo teman-teman semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, pada sore hari ini seperti biasa nih, aku lagi berada di terminal AKAP Pekanbaru. Nah, ini masih pakai baju batik ya. Jadi tadi pulang kerja mampir sebentar ke sini. Kebetulan nih ketemu satu unit yang ganteng banget nih, terparkir di area terminal AKAP Pekanbaru. Nah, untuk unitnya ini ada di belakang kita nih. Ini dia. Jadi ini unitnya terbaru dari bus Batu Palas Trip Medan Pekanbaru. Asli ini ganteng banget teman-teman. Jadi kita akan intip nanti kira-kira seperti apa ya untuk fasilitas di dalamnya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita tonton videonya. Let's go! Nah teman-teman, jadi ini adalah unit terbaru dari bus Batu Palas di tahun 2023. Jadi busnya sekarang ini lagi terparkir ya di terminal AKAP Pekanbaru. Ini mungkin line perdana juga ya dari Pekanbaru. Sepertinya ini baru diambil nih, ex bus pariwisata dari Pulau Jawa ya kalau nggak salah. Nanti kita coba lihat lagi lebih dekat. Untuk liverynya asli ganteng banget ya teman-teman ya. Mungkin ya, mungkin ini belum dicat ulang karena masih dalam suasana arus mudik atau arus balik ya, tahun baru, Natal dan tahun baru. Jadi ini belum sempat dicat ulang. Tapi sebenarnya ini udah ganteng banget nih. Nah, ini udah ada namanya Batu Palas nomor 27. Ini apakah tetap dipertahankan liverynya ataukah nanti dicat ulang? Nanti kita lihat ya. Asli cakep, selendang Voyager double glass ya. Jadi bus Batu Palas nih sekarang udah kembali hadir di Pekanbaru, melayani rute Pekanbaru Medan dengan keberangkatan 1 unit per hari. Biasanya keberangkatan jam 6 sore dari Pekanbaru teman-teman. Luar biasa ya, persaingan di lintas Medan Pekanbaru semakin ramai. Mudah-mudahan bus Batu Palas tetap bisa bersaing ya. Walaupun terkadang nih teman-teman, unit atau mesinnya yang elektrik ataupun yang cooler yang masuk, tapi tetap harus bisa bertahan melayani penumpang setianya. Ini platnya plat K. Berarti ini dari Jawa ya, Jawa Timur ya teman-teman ya. X, ada sih namanya nih, Bangsal Sari. Jadi kita coba lihat ke depan dulu, kira-kira ini untuk bagian depannya seperti apa. Yang jelas untuk bodi luar, eksterior, livery udah keren ya. Nah ini kita coba lihat dulu untuk depan ya. Asli cakep teman-teman. Jadi udah ada variasinya sedikit. Ini trip Pekanbaru ya. Coba kita lihat dulu. Nah, kita tadi sudah izin sama krunya untuk review dalamnya ya. Bang. Berangkat jam berapa nih, Bang? Batu Palas, Bang? Jam 8. Untuk harga tiketnya berapa sekarang, Bang? Harga tiket 230. 230.000. Nah, Bang nih agennya bus Batu Palas di Terminal AKAP Pekanbaru ya, Bang ya. Yo. Jadi nomor HP-nya berapa, Bang, kalau ada teman-teman yang mau berangkat? 0813. Siap. 6460. Oke, Bang. 9611. 9611. Keberangkatan jam? Jam 8. Jam 8 malam. Iya. Oke, dengan Abang siapa izin, Bang? Bang Dani. Bang Dani ya, agen bus Batu Palas di Terminal AKAP Pekanbaru. Makasih banyak, Bang. Nah, ini coba kita review dulu dalamnya. Jadi ini konfigurasi seat 22. Ada sekat di belakang. Tempat kita berjalannya lumayan lebar nih, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi nggak sempit. Untuk total seatnya kita coba hitung dulu sampai belakang. Ada berapa nih ya? 31, 32. Coba kita hitung aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Total sih kalau ini 40 seat ya. Soalnya ini di kiri 20, di kanan 20. Di belakang ada lagi nih. Ada toiletnya juga. Jadi karena busnya lagi parkir, belum dihidupkan mesinnya ya. Jadi ini masih belum adem di dalam. Jadi untuk fasilitas lainnya ada juga TV-nya tuh di atas. Coba kita duduk dulu ya di depan ya. Jadi di depannya ada seat-nya juga nih. Bisa nih kalau duduk di depan enak ya, kalau di sebelah krunya ya. Jadi nggak pegel ini. Nah, cooler ya teman-teman ya. 1521 nih kalau kita lihat dari setirnya. Nah, enaknya kalau duduk di depan gini ya. Non tameng juga. Jadi ini untuk fasilitas lainnya, di sini bisa narok barang di atas ya. Ini bagasi lover AC-nya seperti ini. Ya sama sih sama dengan bus-bus lainnya kalau dari karoseri Adiputro ya. Jadi ini bisa dibuka, bisa ditutup. Jadi teman-teman ini boleh dicoba bus Batu Palas dari Pekanbaru ke Medan, pilihan yang baru ya. Mana tahu teman-teman pingin naik bus Batu Palas, silakan dihubungin nomor agen tadi ya Bang Dani ya. Nah, kalau di tengah nih seperti ini kaki kita. Rapet ya, karena nih. Nah. Kalau apalagi kalau penumpang di depan agak mundurin sedikit joknya, pasti bakal mentok nih. Mungkin kalau ditambah fasilitas selimut sama bantal baru lebih lengkap lagi ya. Oke, sekarang kita coba turun lagi deh. Yang jelas kita ucapkan dulu selamat untuk bus Batu Palas ya, karena udah ambil unit baru lagi, X bus pariwisata Pulau Jawa. Keren. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya untuk fasilitas di dalam bus Batu Palas unit terbaru di tahun 2023. Jadi kita doakan semoga bus Batu Palas bisa terus bersaing ya di lintas Sumatera, khususnya trip Medan Pekanbaru, dan terus menambah unit-unit terbarunya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak udah nonton video aku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum.